kita takutin dan harus kita hargai juga, karena mereka juga tinggal di alam ini barengan sama kita. Guys, back with me Beams Aryo. Kalau lo nonton vlog ini, tapi lo belum nonton vlog sebelumnya yaitu Night Walk with Sparta, lo nonton dulu. Karena di salah satu komen ada yang nulis di menit 8:19 ada suara balikin nggak, suara seorang cewek. Coba gue play dulu sebentar di sini. Oke. Seperti halnya binatang, alam, dan lain-lain, memang hidup bersama dengan kita. Gak perlu kita takutin dan harus kita hargai juga, karena mereka juga tinggal di alam ini barengan sama kita. Mereka juga tinggal di alam ini barengan sama kita. Nah, gua gak tau lo bisa dengar atau enggak, tapi kalau lo belum nonton, lo langsung aja ke yang ini. Jalan malam bersama Sparta, Night Walk, dan lu lihat video ini. Well, dikarenakan komentar itu dan video itu, kita akan balik ke sana lagi. Kita akan ke pohon yang sama dan kita akan ngomong-ngomong di situ. Akan ada Ruben, dia akan pakai road mic buat ngerekam. Jadi apapun yang mengeluarkan suara di situ akan terdengar lebih jelas. Sparta udah siap dengan LED-nya. Oke, kalau gitu kita langsung berangkat. Rasanya dibanding yang kemarin. Yang kemarin tuh semua baru berasa pada saat di taman. Ini sekarang baru berangkat aja, seakan mereka yang di sana udah menunggu atau tahu kehadiran gue. Tadi tuh sebelum kita berangkat, kita sempat ulang-ulang videonya, dan semakin kita ulang video di bagian ada cewek yang ngomong balikin kan, itu kita semua merinding. Gue merinding, Ruben merinding, Bambino merinding juga. Dan tadi gue ngeliat Bambino ke kamar mandi, gue di luar lagi masang collar Sparta, terus tiba-tiba Ruben ikut keluar, dan nih Sparta udah mulai nangis nih. Dan tiba-tiba Ruben nanya, Bambino mana? Di dalam kamar mandi. Lo tadi siul siapa? Di depan gerbang udah ada yang siul. Jadi ini pasti malam ini akan lebih intens. Gue udah ingetin sama mereka semua untuk jangan sampai bengong. Itu yang penting. Guys, jadi kita akan langsung aja menuju tempat yang kita akan tuju, di mana kita dengar suara itu, dan kita akan langsung mengambil jalur yang memang berasa banget energi dan gelap lewat sini. Dari tadi Sparta juga udah mulai nengok-nengok, ngeliat-ngeliat.
Dan kalau lo perhatiin di awal tadi, dia itu sempet kayak ngegoyangin badannya. Biasanya kalau anjing merasakan tekanan atau habis berantem, buat membuat diri dia lebih lega, dia akan melakukan hal itu. Ya, jadi lo mulai berasa juga. Gue udah tahu reaksi dia kalau udah mulai berasa kayak gimana. Tuh kan guys. Guys, wah guys, di sini udah berasa banget nih guys. Reaksi Sparta juga udah lain. Gue udah ngerasa banget nih pergerakan di sekitar sini. Sparta juga udah langsung nempel terus sama gue. Tapi arah posisi pohon kemarin ada di sebelah sana. Jadi kita harus langsung menuju sana. Guys, gue gak tahu nih ini ide yang bagus atau enggak untuk datang lagi, karena bisa aja dengan pengaruh mereka, mereka pengen kita datang lagi dan secara gak langsung ngajak kita datang gitu. Dan kadang itu seharusnya gak diturutin, akan tetapi ya udahlah, kita udah di sini dan kayaknya udah percuma juga kalau kita balik arah. Di belakang lo men, di belakang lo. Tadi abis muterin lo. Di belakang lo bro. Guys. Guys, guys. Men, sini, sini. Kamera, kamera. Guys. Tadi pas Bambino ngambil stock shot pohonnya, asli berasa kuat banget energinya. Sparta beberapa fokus. Tapi pas gue suruh Bambino ngambil dari belakang, seakan dia gak mau di center. Dan dia ngapain?
dia muter ke kiri, dia muter ke kiri, ini ke belakang. Come on, come on. Tapi ini anak emang energinya positif dan kuat banget, dan seakan-akan, iya sayang, good boy. Seakan-akan dia ngasih gue energi terus, iya sayang. Kita langsung aja ke situ guys, gak usah pake lama-lama yuk. Iya sempat, iya good boy, come on. Nah itu dia tuh, dia lagi shaking terus, itu berarti ada sesuatu yang mendekat terus ke dia. Guys, tapi wah gila sih duduk di sini, berasa banget panasnya. Oke, gue harus konsentrasi ntar dulu guys, gue harus konsentrasi. Jadi disinilah di menit 819 ke 821 ke 821 di video sebelumnya kita mendengar suara apa suaranya? Balikin kamu. Nah, suara itu. Suaranya suara apa? Cewek. Yang kita mau tahu kenapa dan maksudnya apa. Sekarang Ruben udah megang road mic. Jadi lebih sensitif, semua suara akan keangkat. Dan nanti gue juga men. Goks. Dan nanti akan kita dan nanti akan kita ulang rekamannya buat kita dengar lagi. Ben, lo kenapa gerak-gerak itu tangannya, Ben? Sengaja. Biar apa? Biar fokus.